kedua-dua tangannya, tangan seorang basuh dua tangan. Ha, tu rukong, tak basuh tak sah. Tak sah. Sebab basuh tangan tu di wa ismayad. Basuh akan tangannya. Patu musanna katakan. Dan hakikat yang dikatakan tangan itu daripada anak jarinya hingga kepada bahu. Dia kata. Dan bermula hakikat. Kecek lagu mana sini? Hakikat yang, yakni hakikat bagi anggota yang dikatakan tangan tu. Itu. Kena kata gitu. Dan hakikat, jadi hakikat bagi anggota yang dikatakan, yang dinamakan tangan tu. Bila sebut kata tangan, di sisi lurah dia, hakikat tangan ni ke apa? Hakikat bagi anggota yang dinamakan tangan tu ke apa? Kira sekat mana? Mula di mana? Tangan-tangan tu. Hei, tangan tu kira kat mana? Mana tangan? Akik tangan, orang kata. Pakai nak tak akik habis? Tu. Ni akik tangan. Berarti tangan ke dah ni ke lah? Tu, kira. Maka musanna ni Arab pun sebetulah. Hakikat bagi anggota yang dinamakan tangan itu khabar. Daripada ni khabar ni. Yani mulai daripada atau min tu lilit tidak. Mulai daripada anak jarinya. Anak jari seseorang. Maksudnya daripada segala anak jarinya itulah dia. Mulai daripada segala anak jari dia tu. Mulai kira di hujung-hujung dia tu. Tu. Mulai daripada anak jari sampai mana? Hingga ini sampai kepada bahu. Itu hakikat tangan sebenarnya. Mengikut lugah Arabiah, bila sebut kata tangan, ambil daripada hujung jari sampai ke bahu. Ni tangan. Al-yad. Al-yad. Itu hakikat lugah dia. Sebab tu bila kata yadullah, kalau kata bagi Allah tangan, kenapa ni? Zahir makna dia. Dia kata tangan. Hai tangan tak serupa tangan manusia. Tu belik belakang je lebih. Diisbat. Diisbat jisim. Kemudian ginafi. Ginafi jisim tu pula. Tak leh. Kerana al apa dia. Al-musbat tu muqaddamu alal manfi. Tu. Bila isbat dah, dia boleh dulu semata dah. Kalau nafi lepas pada tu pun tak ada dah. Sebab dia isbat dah. Mung tu lembu. Misalnya. Mung tu lembu. Nampak nak murih? Kita tahu lembu tak serupa lembu-lembu. Murih tak? Mung tu lembu. Tapi lembu yang tak serupa segala lembu-lembu. Yang bukan segala lembu-lembu dunia ni. Murih tak? Murih tak gitu? Murih lagi. Sebab apa? Sebab bila sebut temung tu lemu tu je payah. Walau gini api kata yang bukan lemu. Mung tu lemu tapi bukan lemu. Mungkin tak? Mungkin situ. Kadang al-isbat muqaddamu ala nafyi. Kita isbat dah ya dulu semata tak. Tak. Kalau kita tahu mung tu bukan lemu. Tapi lemu. Kira mana? Kira di lembu tu juga. Kira di isbat tu juga. Sebab bila pelaga isbat dengan api, ya dulu isbat. Tu. Waktu sahabat tu tak leh. Tu hek ada tangan. Tapi tangan tak super tangan-tangan. Tak leh. Kata gitu. Sebab bila kata tangan tu jadi masalah dah. Ni pun super tu. Ni hakikat tangan ni kena daripada hujung jari sampai ke bahu. Mangkip, mangkip. Mangkip. Ni mangkib, mangkibai. Ambil daripada asabak sampai kepada mangkib. Bahu.
Kena pergi panggil pergi tangih lagi lah. Cuba pergi tangih. Tapi hakikat urfiah di sisi orang hok hok bermasyarakat bila terpergi tangih pergi ni, pergi tapak. Ha, tengok tu pula. Hai pergi tangih kawan. Kawan nak buat gi. Pergi sini pun boleh masuk dalam pergi tangih juga. Ha, tu istilah masing-masing. Istilah masing-masing. Hok tu kio gi. Maka Musa ni kata, hakikat yang dikatakan tangan takdim oleh we dan bermakna bagi anggota yang dikatakan, jadi yang dinamakan tangan itu iaitulah mulai daripada anak jari, jadi segala anak jarinya seorang hengok yang sampai kepada bahu. Ah tu, hok tu hakikat pada asal lugah. Tapi maksud dengan basuh tangan sini basuh hok mana we? Tetapi sungguh pun hakikat sebenarnya itu, tetapi yang dikehendak bermula tangan yang dikehendak di sini. Buat gini tak apa. Tetapi bermula anggota yang dikehendak. Tak kena, tak kena. Tetapi bermula yang dikehendak, yakni dengan tangan. Buat gitu. Muradu bi bilyat. Buat gitu sini. Tetapi bermula yang dikehendak, yakni dengan tangan itu. Dikehendak di sini. Apa di sini? Pada bab wuduk. Bila sebut masalah wuduk, murak dengan tangan di sini apa? Bukan sampai ke bahu dah. Murak dengan tangannya, khabar. Ialah dua tapak tangannya. Tangan seorang, dua tapak tangan termasuk jari-jari lah. Tapak ni masuk bila jari-jari apa semua. Dua tangannya, dua tapak tangannya seorang dan dua lengannya. Lengih bagi seorang, dua tapak tangan serta dua lengih. Mana lengih? Lengih dia kena lengih di mana? Kawasan lengih kia di mana? Ni mula sini sampai sini tu lengih. Ni tapak tangan. Ni lengih. Ni siku. Ni gapo sih? Eh? Apa ni gapo sih? Tempat kelang ni, kelang. Tu. Bagi kelang. Ah tu ada kelang lah. Ah lagi. Gitu dah. Kelang, ha, kelang tak apa, panggil kelang. Tu tu pahak wak kelang tu. Ha, cuba cok kelang sikit ha melaselak situ. Mana? Ha, ada yang bahu. Habis itu. Kata dia, mula di sini iaitulah dua tapak tangan dan dua lengannya. Han keadaan dua lengan tu serta dua mirfaknya. Serta dua mirfaknya. Mirfak bagi seorang. Apa mirfak? Hak jamak dia marafiq. Hak tu yang sebut dalam Quran tu eh. Wa aidiyakum ilal marafiq. Apa dia mirfak? Yakni maksud dengan mirfak tu apa? Pergelangan. Jadi dua pergelangan sikunya. Siku bagi seorang. Dua pergelangan siku. Siku tu lah mirfak. Siku dah. Tapi kira pergelangan. Gerti pergelangan. Ha ni pergelangan siku. Ha ni pergelangan tangan. Ni pergelangan tangan. Ha ni pergelangan siku. Apa tu dah? Kota panggil. Tempat ngubung tu. Tu pergelangi. Tu. Kalau pakai barang sini, orang panggil pakai ke apa? Ha? Ha, tu orang pakai gelang. Gelang tu ialah dah. Dalam bahasa bahasa Melayu. Pakai gelang. Gelang sebab ia duduk di pergelangan tangi. Di kaki pun ada pergelangnya dia. Seni. Apa tu seni? Ngubung lah dah. Seni ni urak. Kadang ada seni dengan mana urak. Urak seni. Seni apa semua tu. Tak gitu. Eh sakit habis seni-seni. Bukan seni. Ni ni kok-kok ni pun seni. Kia-kia seni habis. Ha, tu. Habis itu. Faham tu dah. Allah. Ni kita ya. Kita shout out ya kalau tu. Tetapi yang dikandak di sini, dua tapak tangannya dan dua lengannya serta dua mirfaknya. Yakni pergelangan sikunya. Kecek pada siku lah.
Kerana siku ni dia tak masuk dalam leher. Dia lengan sampai siku je. Dia kawasan siku tak masuk lengan dah. Tahu tak? Tahu tak tu? Siku ni tak masuk dalam lengan dah. Tapi masuk dalam wajib basuh juga. Serta ila dari ayat Quran tu dengan mana ma'ah. Wa aydiyakum ilal marah al marah. Kenapa? Kerana dua lengit, dua siku tak masuk dalam lengit. Tapi wajib kena basuh masuk juga dalam kawasan siku tu pun. Tu kalau pakai zahir ayat betul-betul tak wajib basuh. Basuh sekarang ni. Basuh mari bila sampai sini berhenti. Tak. You kena basuh sampai mari juga. You habis juga sampai ke siku. Kerana ilah dengan mana ma'ah dalam ayat Quran tu. Sebab tu Musa ni kata serta tu. Aha, tu isyarat situ dah. Hal dari dua lengannya tu serta dua mirfaknya. Yakni per, dua pergelangnya sikunya habis situ. Kena basuh lah kau tanya. Dan jika berbilang-bilang. Jadi jika berbilang-bilang oleh. Tanya berbilang-bilang. Jika berbilang, berbilang tangan. Tanya berbila. Sebut kata berbilang ni berapa? Asalnya bila sebut kata berbila dua ke atas. Tapi bila sebut kata tangan berbila ada apa? Tiga ke atas. Sebab asal tangannya dua belah dah. Tahu tak? Asal tangan dua belah dah. Ni panggil berbila kan ni? Di segi tangan tak panggil berbila. Ya asal lagu tu. Sungguh pun di segi lurah bila bahas. Ya berbila ya bukan so dah. Tapi tangan. Eh hey, tanganmu ni berbila-bila. Orang tak kecep berbila. Sebab tu hak asal dia tu dua dah. Tiba-tiba pergi cokoh timur tumuh hak lama lagi lagi. Gena banyak. Perbilang-bilang hari ni. Supo dengan payah gapo ni. Hak banyak tu. Ibu gapo. Hak siye duk puja tu. Hak dah banyak tangan tu. Prat narai. Prat narai ke prat siwak? Prat siwak. Prat isuan. Prat siwak prat narai. Hak mana? Dia tiga. Pak Isong apa? Lape. Tahulah. Banyak. Hindu lagu tu. Pak Isuan. Isuan tu menjadi. Pak Siwak tu. Apa nama? Kalau lu. Pak Isuan. Pak Isuan tu. Yang menjadi. Pak Siwak tu memelihara. Pak Narai tu menghancur. Membinasa. Mana puja tengok keadaan. Nak wijadi hak puja Pak Iswan. Nak wijaga Pak Siwak. Nak wihacu seteru Pak Narai. Arai-arai dah. Wih bodohnya. Bodohnya. Hak nyata bodoh tak bodoh ngaji sifat wahdaniyah. Nyata kata, dua tiga tu bodoh sungguh. Habis itu, tak lupa lah dah, gigok jauh dah tu. Maka ada banyak tangan tu. Dan jika berbila, yakni tiga tangan ke atas. Tiga, tiga ke atas. Pak limonnya tiga, pak limonnya masuklah berbila-bila dah tu. Kalau dua, tak kira di berbila lagi. Ni sebab pada kerana hak tu hak asli ke. Hak asli. Maka kata dia, yang jika berbila-bila tangan, yakni tiga tangan ke atas, maka wajib dibasuhkan sekaliannya. Sekalian tangan yang berbilang tu. Kena basuh habis. Basuh habis. Tangan pak. Basuh habis pak. Tumuh pak tangan. Ranok mari tu pak tangan dah. Sini ke celah ni tu biasa. Cuma dua orang tu lah. Tapi seorang je. You know? Ha, tu nanti masalah depan. Ha, tu ada depan tu juga tu. Rabbana wafaq. InsyaAllah. Dapat taufik dah tu. Dapat taufik. Kayak batu.
batal tak baca lulu tu, ha tu tanda dapat taufik tu. Ming kata, ha esok kena baca dulu tik, buat tanya. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian kata jika berbilang, maka wajib dibasuhkan sekaliannya malaikan. Apa malaikan? Yang tidak wajib dibasuhnya. Tu. Yang tak wajib dibasuh semua tu apa? Malaikan yang, yani tangan yang lebih. Malaikat tangan yang lebih, tapi lebih tu dengan yakin. Yakin kata, hok ning lah hok lebihnya, hok tumbuh lagi. Kadang-kadang wanok meripak tangan, tak tahu kata hok mana. Orang panggil gapo, tak yakin. Mungkin nampak pakai kerja belakang, okay? Nampak tak boleh gerak belakang, ada ada tulis katik tu. Pak jari pun ada kuku tu. tu ada kuku malak tu. Walaupun tu lah lemak-lemak sikit pun apa, hok tu tak yakin. Hok ni yakin kata lebih. Lagu mana? Cuba misal tengok hok lebih dengan yakin ni. Nak misal sikit lebih dengan yakin tu lagu mana? Seperti tumbuh iyo. Iyo tangan tu. Tumbuh atas sikunya. Siku bagi seorang. Bukan tumbuh kot telur ni tak pakai tumbuh atas siku. Di siku ni ada pula lagi. Ada suara lagi. Jadi dua lah. Yakin dah kata hok tumbuh tak siku ni, hok tumbuh tu hok. Hok lebih. Yakin lebih. Karena kalau mau tumbuh kok ni golek ke, kalau pasal tumbuh dengan tak yakin dia tumbuh kok ni. Eh tak. Dia tumbuh kok ni dia pun apa pakai kerja dua-dua. Tumbuh kot ni. Tapi hok ni tumbuh dengan yakin seperti tumbuh ia di atas sikunya. Kok mana heh? Tafrek malaikat ni. Malaikat yang lebih dengan yakin, maka tiada wajib membasuhkan membasuh dia. Maka tiada wajib oleh membasuh dia dia tangan yang lebih dengan yakin sat ni. Hok lebih mari dengan yakin tak wajib kita basuhkan dia. Tapi hok mana hok tak wajib tu? Kawasan mana? Dia tu hok mana? Yang di luar ni badal pada dia. Tiada wajib membasuh akan dia akan tangan yang lebih. Tangan yang di luar daripada yang berbetulan dengan sikunya. Yang di luar daripada yang daripada daripada yang daripada tangan yang daripada daripada tangan tumbuh yang berbetulan dengan sikunya siku seorang. Tak wajib basuh hok luar daripada hok betulan dengan siku. Faham tak? Ni, dia tumbuh hari. Dia tumbuh dah siku. Dia tumbuh lagi. Lepas tu, dalam hak tumbuh tu, ada kawasan hak tu luar daripada siku. Faham tak? Ada saya keluar daripada siku. Dan ada kawasan hak tu masuk dalam. Kadang-kadang dia rapat bising tu, daging tumbuh. Aduh. Lepas tu daging ni, hok ni hok kawasan masuk di dalam siku dan juga kawasan tangan sampai jari. Ada kawasan lebih luar mari sikit. Hok kawasan luar tu tak wajib basuh. Walaupun nama kata tangan lebih sekalipun, hok tu tumbuh orang panggil lebih dengan yakin. Maka tak wajib, dia kata, baik jaga molek weh. Maka tidak wajib oleh membasuh dia dia tangan yang lebih dengan yakin. Yang di luar daripada yang di luar daripada kawasan yang berbetulan dengan siku nyonya seorang tu. Siku seorang. Ha tu. Dan wajib membasuh perbetulan dengan sikunya. Ha tengok ya. Dan wajib membasuh akan tangan tumbuh.
yang berbetulan dengan sikunya. Ha, kena takdir lagu tu. Oi. Kecek rengkah-rengkah ni. Dan wajib membasuh perbetulan. Yakni wajib membasuh akan tangan yang tumbuh yang berbetulan dengan sikunya. Siku seorang. Hak tumbuh betul dengan siku tu kena basuh hak tumbuh tu atik. Kan tak? Siapa di mana berbetulan dengan siku, hengo kepada hujung jarinya. Ini hengo kepada hengo berbetulan kepada hujung jarinya, jari seorang. Kalau tangan panjang ni hak tumbuh. Tumbuh di siku. Panjang hak tumbuh tu. Siapa kepada hujung jari ni. Ada lagi. Wajib basuh habis. Cek ukur dengan jari kita. Dah ada dah. Jatumuh. Jatumuh sini. Kawasan luar pada siku. Tak wajib basuh. Wajib basuh. Hak masuklah kawasan siku. Dan sengok sampai kepada hujung jari. Kalau panjang lagi. Panjang hak tumbuh tu. Basuh habis. Sengok sampai ke hujung jari. Hak betul-betul dengan hujung jari. Kena basuh semua. Ngatuk dah. Ngatuk tak? Ngatuk dah. Okay. Mata merah lah. Mata merah. Mata merah lah. Nak mata merah tak nak? Tengok mata. Eh, learning lah kemajuan. Kemajuan doktor bomoh dah. Yang maju dah. Ya, ada tempat sekian. Tak. Ni. Dia memang pita dalam klinik. Kita duduk je. Dia ambil alat tu. Tak. Dia tahu kata kita demai ke tak demai. Dia baca siap. Cep, dia tubik. Aku mari. Kata tubuh badan dia ni. Duduk kena. Ha, demai dia mah. Eh. Masya Allah. Tak nak tepuk tangan. Ambil tangan tak dah lah. Panah tak ya, tak lepas tu ada hot scan dah kata dia ni cerdik tak ke mana IQ ya ada hot scan siap Masya Allah dah dunia dah ni lepas tu dia boleh scan pula kata Yoni ni cerdik dia ni patut dengan apa ngaji. Yoni ni ha, patut jadi orang nego ni rasanya. Jadi Yoni ni kena orang nego ni memang Cina ni. Mesti menipu panah ha waktu misalnya. Pelat-pelat lah ni. Masya Allah ni. Ha, dunia kau maju semata tapi hati itu kau rusak okay. Semakin dunia kau maju tapi hati kau rusak. Tengok kau timur benda pelat-pelat semata. Kelakuan yang pelat-pelat. Sekolah kau banyak, masyarakat kau teruk. Sekolah agama banyak lah. Banyak. Di mana kapal pun ada sekolah saja lah ni. Sekolah dah kat sini. Sekolah ada sikit kecil besar ada rata. Tapi kena masyarakat kau teruk. Gaba? Mau? Apa dia? Tak apa Yang di luar daripada yang berbetulan dengan siku dan wajib membasuh akan tangan tumbuh yang berbetulan dengan sikunya hengoh kepada berbetulan dengan sikunya hengoh sampai kepada yang berbetulan dengan hujung jarinya nyo seorang. Dan jika panjang daripada aslinya. Dan jika panjang ulir tangan yang tumbuh itu. Dan jika panjang ulir tangan yang tumbuh tadi. Panjang daripada, lebih daripada asli. Daripada tangan yang asalnya nyo tangan. Tangan asalnya banyak tu. Tapi tangan yang tumbuh tu lebih pada tangan yang asli. Apa nak kata? Jawab jika. Tiada wajib pula membasuh.
daripada berbetulan dengan hujung jarinya tu. Nah, tidak wajib pula oleh membasuh yang membasuh akan kawasan yang lebih daripada kawasan yang berbetulan dengan hujung jarinya. Hujung jari seorang. Maknanya kalau tangan panjang lagi, ni lebih. Hak tumbuh tu lebih hari dah. Wajib basuh sekadar kawasan hak betul dengan hujung jari ya. Hak lebih daripada hak betul dengan hujung jari tak wajib basuh dah. Kira hak lebih tu, hak tumbuh tu. Nampak tak? Tu je yang nak oyak, tu je. Kira hak tumbuh. Ada kedok ha? Tak bisa tengok mana. Golik ke hak tengok orang tumbuh jari, jari ni ya. Tumbuh sini, hello. Ada kuku. Hala tak ada kuku ke? Kita berkhidmat eh. Oh, satu. Lemak olah. Ya punya dibiasa dah. Nampak orang duduk kelola, orang duduk main banyak. Sampai ke dia tu jadi biasa dah. Kalau kita duduk main, nak main-main pun jadi. Tak apa lah ya. Tapi tak ada, tak ada tulah dah. Tapi kuku dah. Lah juga. Hak tu golik ke, hak jari, hak lebih. Tapi tangan hak pesan lebih ni tak bisa jumpa lagi. Tak bisa jumpa mana lagi. Kena tanya, dia mau pitan tu. Ya ada tu. Hak tu bikin black-black tu. Habis itu yang luar ha apa kena kali lagi tiada wajib pula oleh membasuh akan kawasan yang lebih daripada kawasan yang berbetulan dengan hujung jarinya. Hujung jari seorang hatak desiak lagu tu tak wajib basuh kawasan lebih daripada kawasan yang betul dengan hujung jari. Nah itu adapun kawasan yang betul dengan hujung jari oyak dah sat ni wajib kena basuh. Kalau masuk lehat siku, pergi sapa ke hujung jari tu, wajib kena basuh. Habis itu. Inilah pada yang tumbuh daripada had yang tiada wajib membasuh dia. Itu pula dah. Inilah, bermula inilah. Apa inilah? Yakni, hukum yang berkata tiada wajib membasuh akan kawasan yang lebih. Tu kata tu. Ning lah, hok kata tak wajib basuh kawasan yang lebih tak ni tu. Hok ning, khabar. Pada, jadi dikira pada yang tumbuh. Pada tangan yang tumbuh. Ini dia kecek pada tangan yang tumbuh. Daripada had, tumbuh daripada kesakatan. Daripada sakatan. Tangan yang tumbuh daripada sakatan. Hak mana? Hak yang tiada wajib membasuhkan dia akan hak lain tu. Daripada sakat teh yang tiada wajib membasuhkan dia akan hak. Oh, kecek lagu tu. Tengok ya habis, tengok ya habis. Dan jika tumbuh ia di dalam hak sikunya, maka wajib membasuh dia. Dan jikalau lebih panjang daripada aslinya sekalipun. Tiada bicara lagi. Apa tiada bicara lagi? Jadi wajib basuh juga. Tengok. Ni kita dah kecek saat ni tu eh. Masalah gapo? Masalah yang ni. Masalah daging tumbuh. Luar kawasan hok wajib dibasuh. Yang tumbuh di siku. Tumbuh mahu siku ni. Faham tak? Tumbuh sini. Berarti dia tumbuh di luar kawasan yang wajib dibasuh. Maka kawasan yang wajib, yang biasa tumbuh di luar kawasan ni, wajib basuh sekadar
Qadah mana? Qadah tempat tumbuh dalam kawasan. Maknanya kalau dia tumbuh sini dah, tumbuh di siku. Tumbuh mari, masuk gi. Tumbuh gi. Wajib basuh sekadar hak betul dengan siku, gi siapa betul dengan jari. Kalau dia panjang lagi pun, wajib basuh sekadar hak hak betul dengan jari ni ya. Kita dok kira ni masalah kalau daging tumbuh di luar kawasan hak hak wajib basuh. Saling. Pakalo tangan tu gitu boleh hak wajib basuh dah. Dia dia baca tumbuh sini di lengan. Apa nak kata? Hak tu wajib kena basuh semata walaupun panjang mana pun. Walaupun panjang pada hak asli pun wajib kena basuh juga sebab dia tumbuh humi dia ni dok di lengan. Hak tempat wajib kena basuh. Kadang-kadang daging tumbuh kalau kayaknya panjang lagi tu. Wasa semua walaupun keluar daripada hak kawasan. Ha tengok jaga molek weh. Itu tidak. Awak gana tu. Pada yang awak di pada yang ni awak ibarat barulah dah. Ini hukum. Ha awak tu inilah pada yang ini hukum dikira pada tangan yang tumbuh pada kawasan yang tiada wajib membasuh akan dia seperti tumbuh pada siku masalan. Hubung lagi. Adapun jika tumbuh tangan itu dalam kawasan sikunya atau lengannya maka wajib basuh yang lebih itu semuanya walaupun panjang ia lebih daripada tangan yang asli. Ha tu. Kalau tumbuh ikut ning dah ni, kumuh ikut ning dah. Ya tumbuh lain ning dah le hak dah. Hak wajib kena basuh. Walaupun panjang mana pun kena basuh bihabi. Kalau tumbuh mengelit luar, basuh sekadar hak tepat hak betul dengan siku dan berbetul dengan jari ya lah kawasan tu. Hak lebih pada tu tak wajib basuh. Mana? Tak wajib basuh. Nak basuh juga haru. Malaikat dan haji wajib kena basuh. Ngatuk yang atas 11:30 lah. Aku nanti lama. Kata tak boleh kena pergi sini aku pun. Maka wajib membasuh dia. Dia mana? Dia tumbuh. Tangan yang tumbuh dalam had siku tu. Maka wajib membasuh dia. Dia tangan yang tumbuh dalam had siku. Oh, dah ambil molek weh. Kadang-kadang nak jawab-jawab payah kau kena tulis. Maka wajib membasuh dia. Dia tangan yang tumbuh dalam had siku. Wajib kena basuh weh. Wajib basuh belakang kan? Oh, semua. Terus, membasuh yang ni, yang ni sekaliannya, kena kata itulah. Maka wajib basuh akan dia, akan tangan yang tumbuh dalam hasiku, sekaliannya. Kena kata sekaliannya. Wajib basuh semua. Dan jikalau, ni royoh pada wajib basuh. Tu. Dan jikalau,
lebih panjang oleh yang tumbuh tadi. Lebih panjang daripada aslinya, daripada tangan yang aslinya nyo tangan itulah. Kalau lebih panjang daripada asli sekalipun, apa sekalipun, tiada dibicara lagi tafrek tu pada sekalipun. Jadi kira maka tak bicara lagi. Tak kira, kecek benda-benda tu. Sekalipun lebih pada hak asli, tak kira. Apa tak kira? Wajib basuh juga. Itu makna dia. Dia kecek lagu tu, Syedap. Tak kira, tak kira ni kita. Tapi nak tulis basuh tu, ala benda. Tak bicara lagi. Tak bicara lagi. Dia tak kira dah. Ah tu. Walaupun luar daripada, lebih panjang daripada hak asli pun tak kira. Apa tak kira? Wajib kena basuh juga. Tu hukum media nah. Habislah pada tu. Nah nguat lah. Nah nguat lah. Lepas tu kalau supa dua tu asli. Dua-dua hak tumbuh tu supa berlaku dengan hak asli. Tu memang-memang supa habis-habis dengan hak asli. Ataupun kesama lagi. Hey, asli hak mana hak asli, hak mana hak tumbuh ni hak tu aku kuala pula. Tu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا.